Beredar di media sosial, foto Ariel Noah mengenakan jas lab berwarna putih. Hal tersebut juga disebut bahwa vokalis Noah ini sedang menjadi relawan medis. Namun ternyata berita itu hoax dan foto tersebut diambil pada Desember 2019 lalu. Dikutip dari Tribun WoW, munculnya foto Ariel Noah dan juga disebut sebagai relawan medis itu akhirnya diklarifikasi oleh akun Facebook resmi Indonesian Hoax pada Kamis 15 April 2020. Dari akun itu menyebut bahwa kabar yang beredar itu tidak benar. Menurut akun Facebook tersebut, foto itu adalah ketika Ariel Noah atau Nazril Irham sedang berkunjung ke PT Sedevindo Marta Tilaar Group pada Desember 2019 lalu. Akun lain, yakni Adisha Fitrah, dalam grup Facebook Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoax, menegaskan kabar tersebut tidaklah benar. Ia bahkan juga melakukan penelusuran dengan foto tersebut. Dari penelusuran itu, terbukti bahwa foto itu memang diambil pada Desember 2019. Pembuktian ini juga dikuatkan dengan foto Ariel dengan seorang fans. Adisha Fitrah menerangkan, saat itu Ariel Noah memang sedang berkunjung ke pabrik kosmetik PT Sedevindo. Fans yang saat itu berfoto dengan Ariel, yakni akun Instagram snurjana131187, juga mengunggah fotonya dengan vokalis Noah itu pada 17 Desember 2019. Selain itu, terdapat kumpulan foto dan video yang mendokumentasikan kunjungan vokalis tersebut. Ada si ganteng. Bukan dong. Ya. Sekian informasi dari Tribun News Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!